Sarah Fazira ikut terlibat dalam film bergenre horor berjudul Bayi Ajaib. Film legendaris era 80-an itu diproduksi oleh Falcon Black dan akan mulai tayang 19 Januari 2023 mendatang. Berperan sebagai Laras, Sarah Fazira mengaku sempat diganggu oleh makhluk halus saat proses syuting berlangsung. Hal itu disampaikannya saat ditemui di kawasan Duren 3 Jakarta, Jumat 13 Januari. Ya, setiap set horor, film horor tuh ada aja sih kejadian kayak gitu. Tapi ya udah lewat juga gitu. Pasti ada. Misal apa sih mungkin yang bisa di-sharing sama kita? Ya, aku sendiri pernah ngalamin waktu syuting berlangsung. Ya, ada kejadian yang memang ngaruh ke aku juga, sempat kayak diganggu sama ya you know what, you know who gitu ya, itu sih. Meskipun sering mengalami kejadian mistis, namun Sarah Fazira mengaku tak membuatnya kapok. Bahkan aktris 26 tahun itu mengaku ketagihan bermain film bergenre horor. Bisa dibilang iya, karena aku juga suka film horor dan aku suka juga memerankan genre horor, apalagi dengan karakter yang unik-unik gitu, aku suka banget. Sarah tuh jadi ratu horor, guys. Amin, amin. Kenapa perlu bilang kayak gitu buat Sarah? Karena filmnya horor semua. Tapi emang menurut gue punya karakter yang cocok untuk di film horor sih.